udah kenyang. Emangnya kakak hari ini makan apa aja sih kak? Makan tadi itu makan kebab dua, terus makan nugget. Belajar udah. Udah tadi beres kan tugas-tugasnya? Udah beres. Besok. Iya. Ingat-ingat pelajarannya di sekolah, sama tugas-tugas yang dikasih sama Pak Guru. Jangan ngumpul-ngumpul nanti dipukul polisi. Siapa yang kemarin manggil temennya? Harusnya sosial, bukan sosial lagi, physical distancing ya kak? Iya, harusnya physical distancing. Jangan ngeyel. Jauh-jauh. Tapi kan sama aja ngumpul ya. Iya. Kalau nuggetnya kan itu keju mozzarella. Nah, itu agak kurang rasanya. Malahan makin lama enggak meleleh. Pak, kebabnya, Kak. Iya, kebabnya yang enak. Kebabnya kok melebihi itu loh yang dia suka beli itu. Ya kan, Kak? Yang lebih enak yang itu kebab yang tadi. Bosen udah sebulan diajarin mami. Ya udah gak apa-apa, dengerin mami jadi gurunya kakak. Galak tapi kan baik, kamu juga tetap sayang-sayang mami. Ya ke ada yang ngupil tuh tadi. Hihi. Kasih upil ke kakak tuh. Enggak. Jaga kebersihannya. Terus physical distancing. Di luar tuh banyak corona. Soalnya DJ masih di luar terus. Kita kan udah pakai masker, tinggal DJ. Kalau kakak jarang pakai masker. Kalau mana-mana pakai masker ya. Kakak kan jarang pakai masker kan di rumah terus. Masih motor belum? Belum. Iya. Bentar lagi ya, ngunci motor. Ngunci motor, masukin motor. Oh dia mau nunjukin itu tuh apa? Kak ini kak, itu ambil yang itu. Apa itu? Itu loh kulkas yang beli di Mirota. Tadi itu peluit. Tada! Ini ada milk, nggak tahu apa mereknya. Ini ada telur. Aduh, tata. Ini kecil soalnya. Dia tuh bikin dari Play-Doh gitu. Ini telurnya ada dimasak. Efek makan banyak kakak langsung pup dan ngebom dari tadi. Ini ada kayaknya jus deh. Terus di sini ada kecap. Ya udah pokoknya tetap jaga tuh jarak sama temen-temen. Iya, jangan sering-sering ngumpul. Dan pokoknya dimanapun harus cuci tangan. Di sini kita yang sudah terisolasi 1 bulan ya kak. Hampir satu atau bulan. Satu bulan. Ya udah mau masukin motor dulu. Ya. Sudah ada yang menguap. Dadah. Dadah. Stay safe. Dadah.